Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru dan memohon daripada semua umat Islam, muslimin dan muslimat di seluruh negara kita ini, supaya kita melaburkan di dalam pelaburan amanah saham akhirat. Ya, ini saya selaku pengurusi pembinaan Masjid Permatang Tinggi Bukit Mertajam Pulau Pinang. Dengan ini menyeru dan memohon daripada muslimin muslimat sekalian untuk melakukan infak wakaf di dalam pembinaan Masjid Permatang Tinggi. Masjid tersebut dianggarkan berjumlah 7.5 juta atau mungkin lebih. Disebabkan dengan keadaan pandemik yang berlaku sebelum ini, maka mungkin ia akan meningkat kepada 8 juta atau 8.5 juta. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, saya ingin maklumkan kariah Masjid Permatang Tinggi adalah suatu kariah yang baru diwujudkan pada 2013, iaitu sudah 8 tahun. Dan tanah yang dimiliki ini adalah di atas nama Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, yang mana sebelum ini tanah ini dipenuhi dengan ladang kelapa sawit, yang mana telah diambil alih oleh kerajaan, oleh pihak Majlis Agama Islam, seluas 2 ekar untuk tujuan pembinaan masjid. Dan hari ini tuan-tuan boleh lihat, muslimin muslimat, bahawa inilah tapak pembinaan masjid yang telah kita laksanakan dengan kerjasama daripada semua umat Islam di seluruh Malaysia ini, di atas sumbangan dan infak yang mereka lakukan terlebih awal. Dan daripada itu, tuan-tuan dapat lihat keluasan tanah 2 ekar ini adalah bagi tujuan pembinaan masjid adalah dalam keadaan yang rata. Sekarang ini kita sedang mengumpul dana bagi tujuan pembinaan masjid seperti mana yang saya telah cantarkan tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perancangan kita adalah di dalam banyak yang berlaku ini di dalam waktu pandemik. Apabila kita mendapat kelulusan untuk melakukan kutipan dana wakaf bagi tujuan pembinaan masjid, maka telah muncul COVID-19. Dan sekarang ini dalam tempoh COVID, kita dapat laksanakan kerja-kerja tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya menyeru supaya dapat tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat melakukan pelaburan amanah saham akhirat. Terima kasih.